Pendukung Capres nomor urut 3, Prabowo Subianto, meneriaki Capres nomor urut 2, Ganjar Pranowo. Riakan hu dari pendukung Prabowo dengan Gibran menggema saat Ganjar Pranowo mulai berpidato. Hal ini terjadi dalam acara pengundian nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU, Jakarta, Selasa 14 November 2023. Ganjar disoraki ketika ia menyinggung adanya drama Korea atau drakor terkait proses Pilpres 2024 dan bukannya kegembiraan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Ketika Ganjar menyampaikan itu, sejumlah pendukung Prabowo dengan Gibran malah menyorakinya dengan "huuu" kata mereka. Ganjar lalu meminta pendukungnya untuk tetap tenang meski mendapat respon negatif dari kubu Prabowo. Pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Ganjar melanjutkan, drama tersebut semestinya tidak boleh terjadi dan pemilu 2024 seharusnya menjadi sebuah perayaan demokrasi. Hanya saja, Ganjar mengaku bahwa ada kegelisahan di tengah masyarakat terkait situasi demokrasi terkini, seperti yang disampaikan oleh tokoh agama, guru bangsa, budayawan hingga akademisi. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Namun, ia meyakini bahwa demokrasi akan tetap terjaga karena dikawal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menilai bahwa terlalu banyak drama yang mewarnai persiapan Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara puncak peringatan hari ulang tahun Partai Golkar di kantor partai tersebut pada Senin 6 November 2023 malam. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Padahal, menurut Jokowi, pertarungan Pilpres harus diisi dengan gagasan dan ide. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan-pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Of course, within the framework of free and active foreign policy, a lot of things will continue.
But what kind of changes are you going to bring about under your presidency? Thank you very much. Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat apa candi, dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman. Kami ingin jabat tangan dengan Kaisar. Dan kami disuruh berhenti, dan ini tidak boleh salaman. Waduh, padahal kita ingin salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambah satu lagi, selfie. Ya, gitu. Yang saya luar biasa adalah, begitu kami berdiri, Pak Kaisar mendatangi kami, dan mengajak salaman. Sesuatu yang luar biasa. Dan saat itu, ada former Prime Minister, betul ya? Ada former Prime Minister. Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah. Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Ya saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor satu dan itu membuat seorang gubernur tidak layak. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Wong saya suka kok. Wong saya suka kok.